Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman RBM dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel RBM Bang Duma teman-teman. Semoga di kesempatan ini kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Pasar Manis Wonolilo Wonosobo teman-teman. Yang mana saya akan cek harga-harga domba yang ada di pasar hewan Wonosobo teman-teman. Baik, seperti apa keseruannya? Silahkan kalian ikuti terus video kita, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan cek harga domba yang di lapak. Pak Selamat, selamat siang, Pak Selamat. Oke. Sampun larisan. Alhamdulillah, sampun. Betul internet ekor? Betul nih kok 10 bukan 10 ekor, ini untuk jenisnya ada tokol atau lokal super. Ada juga trombos teman-teman. Oke pak, ini mau cek harga, mulai dari mana dulu pak? Cek ya. Harga domba nih. Domba ya ini dari ini anak sama mbok ini harganya 6,5. Yang ini? 3 ekor. Mantap teman-teman, anaknya betina semua atau jantan? Jantan semua. Oh, jantan semua teman-teman ini. Nah. Untuk anaknya kisaran umur 4-5 bulan ya, Mas ya? Ya, 4 bulanan lah. 4 bulanan. Tadi bakalan sembuh di langsung 1 ekor. Dan ini induknya. Ini laktasi berapa, Pak Selamat? Udah beranak berapa kali? Ya, ini kali 2 kali. Oh, masih muda indukannya ini baru beranak 2 kali. 2 kali. Oh, aduh. Ini harga minta 6 juta. 6,5. Pun ditawar pinten? 5,5. Udah ditawar 5,5. Ini kira-kira nanti lihatnya di 6 atau 6 juta lebih teman-teman. Ya. Oke, ini masih di lapak Pak Selamat. Ini kira-kira pinten? Induk anak? Ini anak botok ini, babondok. Oh, babon tuang. Kira-kira pinten ini? Ini 15,5. Ini indukan lokal minta 1.550.000. Pastinya masih nego juga. Iya, bok. Iki mbok anak sing pundi? Iki. Lego. Oh, ini 3.000. 3 juta anaknya jantan apa betina? Jantan. Jantan ini ada paket untuk anak juga, anak jantan umur anak 2 bulanan. Ini minta 3 juta untuk induknya yang ini, teman-teman. Induknya yang ini. Ini indukannya dan ini untuk jantan. Ini minta 3 juta nego. 3.000. Ini 3 juta. Ya. Oh, indukan jumbo, teman-teman. Indukan jumbo. Ada. Well, berapa, Mas? 3 juta. Well, 4. Oh, well, 2 pasang. Ya. Ini indukan laktasi 2 kali. Mana 3 kali itu? Yang ini dombos ya, Mas? 2,5. Ini 2,5. 2.500.000 ya. Dombos, teman-teman. Jaring apa indukan? Babon. Oh, babon. Laktasi piro, Mas? Babon. 3 kali manaan 3. Oh, baru laktasi 3 kali masih produktif ini, teman-teman. Yang ini minta 3 juta, yang ini 3 juta lokal supernya. Oke. Untuk barangkali teman-teman berminat dengan domba milik Pak Selamat, mari kita tanyakan untuk nomor HP-nya. Nomor HP-nya sama Mas ya atau sama Bapak E? Nomor HP-nya, Pak? 0821 0821 3584 3584 6994 6994. Berikut adalah nomor HP Bapak Selamat. Barangkali teman-teman kepo dengan domba-domba koleksi Pak Selamat, boleh langsung hubungi Pak Selamat nggih. Nggih. Ya, matur suwun Pak, mugi laris manis. Amin. Oke, teman-teman, kita akan lanjut cek harga domba yang ada di pasar ini, teman-teman. Mas Selamat lagi. Bawa berapa ekor Mas Nol? Oh, beli ya. Ini Mas Nol beli dapat induk teksel ya. Jantan apa betina ini, Mas? Betina. Harga berapa? Harga 2.200 ini Mas Luweh Nol, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke lapak Bapak Soheri, teman-teman. Di sini ada Bang Ar, juga ada Juragane Amanah. Halo Mas Anto, apa kabar? Mas mau cek harga, Mas? Siap.
sama bapaknya. Ini lapak Bapak Suheri, teman-teman. Ada Bang Anas juga. Pak Suheri, sehat, Pak? Betul kata mboten, Pak? Ini lapak Mas Anas atau Bapak Suheri, teman-teman. Oke, kita akan cek harga ini dengan Mas Anas atau Pak Suheri. Mau cek harga sama Bapak, oke, sama Pak Suheri. Ntar teman-teman, ini bapaknya, Pak Suherinya lagi nyukur, teman-teman. Nah, ini lagi pangkas bulu, tate gunting, manual, teman-teman. Joro apa indukan, Pak? Joro, teman-teman. Belum boil ya, Mas Anas ya? Belum boil, satu pasang. Oh, baru satu pasang, siap kawin. Sumbo ini, teman-teman, bakalan sumbo. Regi pinten iki, Pak? 4,5. Minta 4.500 sampai lokasi ya, Bang Anas ya? 4,5 sampai lokasi, siap antar sampai lokasi sepulau Jawa. Pastinya bayar di tempat ya, Bang Anas ya? Oke, aman, siap. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini masih di lapak Pak Suri juga. Ini saya pengen induk anak, Pak. Oh, induk dombos tapi anaknya lokal. 5,5 untuk anaknya jantan, teman-teman. Intinya ini 1 bulanan lebih. Untuk indukan laktasi pinter nih, Pak. Laktasi 2 kali, teman-teman. Ini minta 5.500. Kasih nego mboten, Pak? Ini masih nego, teman-teman. Nah, dan ini ada jantan dombos juga. Ini jantannya lebih pinter, Pak. 5 juta, teman-teman. Udah poil, Mas Anas? Udah poil? Poil sepasang. Ini poil sepasang. Poil sepasang. Ini minta 5 juta. Masih nego? 5 juta masih nego. Aman. Masih nego, teman-teman. Ini barangkali teman-teman membutuhkan pejantan cetak, bos. Ini masih muda banget dan siap cetak, teman-teman. Untuk yang ini indukan, Bang Anas. Itu indukan 2.500. Ini laktasi berapa, Bang Anas? Dua kali. Ini masih muda, cuma minus kurang gemuk, teman-teman. Ini 2.500 nego, teman-teman. Yang ini Doro, yang ini Kang Mus. Kang Mus, oh, ini punya Bang Mus ini, teman-teman. Berarti cuma ini, Bang Anas. Ya. Nah, ini ada bawa dikit. 1, 2, 3, 4. Cuma bawa 5 ekor. Sama kecil-kecil. Umur berapa itu? Sekitar 3-4 bulan. Ini agak juga. Umur 3-4 bulan. Sepasang atau? Sepasang. Sepasang teksel, teman-teman. Nah, ini teksel. Sepasang umur 3-4 bulan. Ini minta 4 juta nego sampai lokasi, teman-teman. Nego sampai jadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Suheri, semoga laris manis. Untuk nomor HP-nya, Bang Anas. Nomor HP-nya 0889 8313 0562. Berikut adalah nomor WA Bang Anas atau putra dari Pak Suheri. Oke, terima kasih, Bang Anas, semoga laris manis. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lapak Bang Mus. Ini orangnya kemana ini? Kita cari Bang Mus dulu, teman-teman. Selamat pagi, Bang Mus. Ini ada Bang Heru juga. Ini pejantan milik siapa, Mas Heru? Jumbo, teman-teman. Ini kira-kira umuran berapa? 1,5 tahun. Ini minta harga berapa, Mas Heru? Ini minta harga berapa? 7 juta. Ekonomi. 500 masih ekonomis, teman-teman. Pesantren cetak jumbo, teman-teman. Oke, siap nih, Mas Heru. Oke, Bang Mus, ini lagi sibuk nggak? Mau cek harga, Bang Mus? Oke, kita akan grebek lapak Bang Mus, teman-teman. Putra dari Bapak Harawi. Ini bawa berapa ekor ini? 10 ekor. Ini mulai dari mana dulu, Mas Mus? Dari ujung sini. Ini merino atau dombos? Merino. Ya, dombos. Doro?
Yang ini teman-teman, Lupoel. Ini Doro Merino. Merino Dombos. Crossingan dikit. Tapi masih banyak darah Merino-nya. Ini siap kawin kisaran umur? Udah kawin. Udah kawin? Oh, posisi udah kawin. 8,5 umurnya. Nah, ini udah kawin. Iya, teman-teman, ini udah kawin. Ini harga berapa, Bang Bos? 5,5. 5.500.000. Masih nego? Masih nego. Udah ditawar berapa, Mas Bos? 5,2. Oh, udah ditawar 48. Tinggal uang sedikit temen-temen. Gitu kan. Ini untuk kami siap produk. Doro siap produksi. Baru pertama kawin atau mau lokasi pertama? Bisa apa? Gunting ya, Mas ya. Oke, kita akan lanjut lagi, Mas Bos. Yang mana lagi? Sebelahnya? Dombos. Ini Dombos. Indukan atau Doro? Doro. Ini Doro juga, teman-teman. Untuk umur kisaran 11 bulanan ya? 8,5. Oh, 8,5. Sama 8,5 bulan. Ini harga berapa, Mas Bos? 4,5. Yang ini, teman-teman. Doro siap kawin, Dombos. Ini harga minta 4.500.000. Masih nego. Dan pastinya bisa antar juga sampai lokasi dan bayar setempat. Oke, untuk yang inilah kerbahan ini. Jantan. Ini umur berapa? 4-5 bulan. Ini umur 4-5 bulan, teman-teman. Jantan. Nah, lagi kerbahan ini, teman-teman. Ini harga berapa, Mas Bos? 25. 2.500.000. Ekonomis, teman-teman. Ini umur 4-5 bulan. 4-5 bulan, tapi bakalan sembuh. Dan ini Texel, yang ini. Crossingan. Oh, crossingan. Jantan juga, teman-teman. Ini malah lagi tiduran. Hangat. Ini umur 3 bulan. Harga berapa ini, Mas Bos? Itu 22. Harga 2.200.000. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang ini sebelahnya. Ini, Mas lokal. Bos, lokal. Ini harga berapa lokal sumbernya, Mas Bos? 25. 2.500.000. Ini udah ditawar berapa, Mas Bos? 23. Wah, kental banget, teman-teman. Ini udah ditawar 2 bunting. Oh, posisi bunting 2, teman-teman. Udah ditawar. Ini udah agak dombos ya. Udah ditawar 2.300.000, net di 2.500.000. Ini posisi bunting 2, ini udah lakas berapa? 2 kali. Oh, masih muda, teman-teman. Lakas 2 kali. Untuk yang sebelahnya ini, Mas Bos, Texel. Semi Texel. Oh, cross Texel. Harga berapa, Mas Bos? 28. Ekonomis, teman-teman. Ini 2.800.000. Doro atau indukan? Indukan. Indukan. Kasih berapa ini, Mas Bos? 2 kali. Berarti kira-kira paling 2 pasang ya? Udah mau rampas. Oh, udah mau rampas. Ini lakasi 2 kali, harga 2.800.000. Nego, teman-teman. Nego sampai jadi. Ini masuknya Mas Bos juga? Iya. Jantan atau betina ini, Mas? Jantan. Ini lagi banyak banget jantan yang jenis-jenis. Ini harga berapa, Mas Bos? 2 juta. 2 juta? Oh, ekonomis, teman-teman. Ini jantan umur kisaran 3 bulanan, minta 2 juta. 2 juta. Ini masih punya, Mas Bos? 2 bon anak. Oh, induk anak ini, teman-teman. Betina? Ini betina. Untuk induknya yang mana, Mas Bos? Indukannya yang ini. Untuk cembenya umur 2 bulanan ya? Ya, sekitar 2 bulanan. Itu bakalan sumbu untuk cembenya, teman-teman. Uang sasis. Ini harga berapa untuk induk anaknya, Mas Bos? Itu 4/4. 4/4, teman-teman. Untuk yang ini induknya dan yang ini adalah cembenya. Umur 2 bulanan untuk cembenya, indukan lakasi 2 kali. Oke, teman-teman. Ini masih punya Mas Bos juga. Semi. Ini cross Dombos ya, Mas ya? Ini harga berapa, Mas Bos? 3,5. 3.500.000, teman-teman. Nah, ini indukan. Kasih 1 kali. Ini udah ditawar berapa, Mas Bos? Ditawar 28. Ditawar 28, masih minta 3 juta lebih. Oke. Ini total keseluruhan yang sudah saya review ini adalah lapak Mas Mus. Oke, Mas Bos, terima kasih. Semoga laris manis. Untuk nomor HP-nya, Mas Bos? 085 227 863 863 665 665. Oke, terima kasih. Semoga laris manis, Mas Bos. Ini adalah lapak Mas Bos dan sebelahnya lapak Heri Bilemi. Baik, teman-teman,
karena ini udah agak kesiangan, jadi pasaran, suasana pasar udah sepi. Ini lapak-lapak lokal. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu untuk cek harga domba-domba yang ada di Pasar Wonolelo Wonosobo teman-teman. Nah, ini lapak satu juga lagi sepi banget teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu untuk cek harga domba yang ada di Pasar Manis atau Pasar Hewan Wonolelo teman-teman. Pastinya banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga video bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.